Jadi selfie stiker ini setelah bertambahnya stiker location dan juga icon love di Instagram Stories, sekarang ada lagi yang baru yaitu selfie stiker. Ini cara menggunakannya seperti biasa. Pertama kita rekam dulu video atau foto gitu kan. Mm-mm. Kemudian yang ada di sekitar kita, kemudian kita mulai coba deh. Iya, setelah itu ada pilihan kamera selfie yang bisa kita temukan. Lalu kita klik dan selfie lah sepuasnya. Stiker ini bisa langsung kita tempelkan di video IG Stories kita. Seperti ini nih contoh-contohnya. Jadi IG Stories makin seru ya, Pip, iya, ya. Ini seperti dan Adam Suryanegara yang mencoba tadi ya. Tuh kan. Jadi ini kayaknya untuk ini menangkap semua momen. Misalnya kita fotoin yang di depan gitu ya. Mau di capture di Instastory kita. Kitanya juga mau masuk dalam frame itu. Nah itulah fungsi aplikasi ini. Jadi ingat.